الحمد لله حمدا شاكرا حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله إخواني صائمين يرحمهم الله، pada saat ini adalah saat-saat istijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang minas sha'imin, minal mutahadibina bima'ani taqwa, hissan wa ma'nan zahir wa batinan, innama yataqabbalu Allahu min ibadihi al-muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amalan-amalan daripada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketahuilah bahwa kalau Ramadan ini telah berlalu, maka kalau kita belum bertakwa, itu ada tanda-tanda bahwa amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat-saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan, "As-sawmu li wa ana adzi bihi. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqahi rabbih." Puasa itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa itu mempunyai dua rasa kegembiraan. Yang pertama adalah rasa kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Yang kedua adalah rasa kegembiraan ketika dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan makna daripada farhatun inda futrihi. Dia senang ketika dia berbuka puasa. Yang pertama kata Imam Al-Qasqalani yang mengarang kitab syarah Irsyadus Sari di Imam Sahih Bukhari, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berpuasa hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita taufik sehingga kita bisa selesaikan puasa kita hari ini. Itu kesenangan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taufik itu mahal. Kalau coba Allah Ta'ala tidak kasih taufik, kita nggak bisa selesai puasa kita hari ini. Yang kedua adalah maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, para ulama mengatakan shaum inda futrihi, ketika dia berbuka puasa. Karena berbuka puasa itu nafsu ini adalah majbul alal akil, majbul alal syurb. Nafsu itu dia itu pengen makan, pengen minum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa lepas nafsu itu untuk makan, untuk minum. Tapi jangan kelepasan kalau kita buka puasa. Buka puasanya itu ya sedikit-sedikit lah, jangan banyak-banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, apa? Bihasbi ibni adama luqaymatun yuqimna sulbahu, fa in kana la budda fa thulutun li ta'amihi wa thulutun li syarabihi wa thulutun li nafasihi. Kalau kita makan itu dibagi badan kita, jangan ikutin hawa nafsu. Sepertiga untuk makan kita, sepertiga untuk minum kita, sepertiga untuk nafas kita. Jadi kita buka puasa itu begitu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan apa itu thulutsun, kira-kira itu antara 7 sampai 8 sendok makan. Antara 7 sampai 8 sendok makan, puasanya begitu atau makannya begitu. Jadi kalau misalnya kita makan satu bakul itu kebanyakan. Kalau buka puasa tiba-tiba makannya semuanya ada di depan kita, langsung dilahap. Nah, itu namanya bukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perut itu dia lapar, maka organ tubuhnya kenyang. Sebaliknya kalau perutnya kenyang, organ tubuhnya lapar. Apa itu organ tubuhnya lapar? Mulut dia itu nggak bisa diem. Mulut dia itu fudulul kalam, suka ngomongin orang, mulai syahwat mulut dia keluar.
syahwat lisan dia keluar. Tangan dia sudah mulai iseng. Facebook, internet, semua. Kalau udah buka puasa. Kemudian kaki dia itu namanya al-jawarih. Makanya para ulama mengatakan man idza ja'a al-batn syabi'at al-jawarih. Wa idza ja'a wa idza syabi'a al-batn ja'a al-jawarih. Kalau perut kenyang, maka yang lapar itu adalah organ tubuh kita. Makanya itu kita harus menjaga supaya perut kita jangan terlalu kenyang, sehingga organ tubuh kita jangan lapar. Begitu. Makanya kata Imam Sayyidina Luqmanul Hakim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idza imtala'atil mi'dah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah." Kalau perut ini kenyang atau lambung ini penuh, maka namatil fikrah, otak kita ini kayak orang bodoh, diem aja, kenyangan. Yang kedua adalah idza talatul ba'da namatil fikrah kharasatil hikmah. Enggak bisa ngomong yang baik. Ngomong baik itu susah. Jadi apa? Hikmah itu enggak keluar dari mulut kita. Enggak keluar dari hati kita. Hati itu juga begitu. Hati itu seperti mu'a. Mu'a itu adalah tempat bejana. Hati itu seperti tumbuhan. Kata Rasulullah SAW, "La tumitu al-qalba, li'anna al-qalba kazzarah atau kazzar'i, fa'in malatahu bil-ma' yamut. La tumitu al-qalba bil-akil." Jangan kamu itu menghancur atau apa membinas merusak hati kamu dengan banyak makan, karena hati itu akan mati seperti tumbuhan. Tumbuhan kalau dibasuh minum terus, dibasuh air terus, dia kebanyakan akan mati. Seperti itu. Jadi makanya kharasatul hikmah, keluar hikmah itu enggak bisa dari hati kita. Wa qa'adatul a'dha'u 'anil ibadah. Dan tubuh kita enggak bisa beribadah. Males. Karena kebanyakan makanan. Itu adalah salah satu hikmah, kita enggak boleh makan banyak-banyak kalau buka puasa. Yang ketiga adalah para ulama mengatakan kita senang sama Allah Subhanahu wa taala ketika buka puasa, ketika nanti sudah 30 hari bulan Ramadan selesai. Senang itu kita. Makanya namanya Idul Fitr. Idul Fitr, ai Idul Farah. Idul Fitr al-Farah. Al-insan yarji'u ila fitratihi. Fitratihi ai ila farahihi. Ketika dia senang, dia akan dia kembali kepada fitrahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya apa? Enggak punya dosa. Fitrahnya apa? Enggak punya dosa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fitrahnya itu dia enggak punya dosa. Makanya apa namanya? Ada riwayat hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Atau keluar dari kayaknya atau keluar dari rubih kayak waktu ibunya, seperti dia keluar baru dilahirkan oleh orang tuanya itu dari perut ibunya Ramadan. Makanya makanya rasa bahagia itu ketika kita menyelesaikan 30 hari bulan puasa. Tapi ingat, jangan terlalu bahagia kita sampai nunggu bulan puasa itu selesai atau berharap bulan puasa itu selesai. Kenapa? Karena itu adalah minal kabair. Minal kabair, daripada dosa besar. Apa itu dosa besar? Dalam hati kita ini pengen ada satu khatir bahwa cepat Ramadan biar selesai, bisa biar makan. Bisa biar bisa senang-senang habis Ramadan, kan enggak ada makan, bisa makan siang-siang, bisa melakukan hubungan suami istri. Jangan begitu. Kata para ulama itu, Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar mengatakan, "Inna min maradil qalbi wa fuqdi haqiqatil iman tamanni zawali Ramadan bisum'ah." Daripada hati yang sakit dan daripada kehilangan rasa iman, hakikat iman itu, dia berharap bahwa Ramadan akan cepat selesai. Faqala ulama al-fuqaha,
fahadha minal kaba'ir, dan itu adalah daripada dosa-dosa besar.